Oke, di sampingku sekarang udah ada Amar. Jawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman tentang STAN. Jadi buat next ya, Gerrit Ezra. Bang, apa benar biaya kos dekat STAN mahal? Bagaimana pengeluaran abang selama kuliah di STAN? Apa benar selama kuliah di STAN integritas mahasiswa juga diuji? Oke, yang pertama, bang, apa benar biaya kos di STAN, di dekat STAN mahal? Emang lu dulu kos? Kos? Saya dulu orang Jakarta tapi gak kos. Zaman saya kuliah, itu kosan masih ada yang 400 ribuan per bulan. Ya, zaman saya kuliah. Itu normal kan ya, maksudnya gak mahal amat lah. Betul, tapi ketika zaman saya lulus, ketika ternyata seluruh yang STAN itu dibagi-bagi dulunya. Ada di PKN STAN kantor pusat Bintaro, bukan kantor pusat sih, di Jakarta di Bintaro, Tangerang Selatan, ada di Balai Diklat Keuangan, di BDK-BDK. Gitu. Di daerah-daerah ya? Di daerah-daerah, namun semuanya ketika saya tingkat 3 itu semua digabung jadi satu. Semuanya di Tangerang Selatan atau di Bintaro, jadinya seluruh mahasiswa Indonesia itu kan jadinya padat ya. Rebutan ketika kos padat, ya? Rebutan kos, harga kos tentu menaik, melonjak tinggi. Jadi kalau ditanya sekarang, kosannya mahal gak? Kalau sekarang mahal. Gak bohong, mahal. Pinter-pinter nyari lah. Pinter-pinter dan cepet-cepet. Betul. Kalau bisa sebelum dinyatakan lulus, udah nyari kos. Iya. Karena kalau udah dinyatakan pengumuman lulus, udah banyak nyari udah kos. Udah banyak. Ya yakin kan? Aja, yang Betul. Penting yakin. Yang penting yakin. Sing penting yakin. Sing penting yakin. Bagaimana pengeluaran abang selama kuliah di STAN? Kalau makanan di STAN murah. Saya cuma keluar biaya untuk hidup. Sama ya fotokopi beberapa catatan teman ataupun bikin tugas dan lainnya. Untuk kuliah gratis, tis. Buku juga kita dipinjemin walaupun gak semua ya, tapi ya 2/3 buku itu kita dipinjemin, karena malah semua buku itu dipinjemin gitu. Paling ada beberapa buku aja yang kita kalau misalnya gak ada gitu kita beli gitu. Untuk biaya hidup murah kok. Dulu saya gak nyampe 1 juta sebulan. Gak nyampe 1 juta satu bulan hidup. Itu dapat saya. Dan itu tahun 2014. Kalau ya sekarang sebelum mahasiswa dipusatkan. Biaya kos, biaya hidup tetap. Oh, biaya hidup tetap biaya ya. Biaya hidup tetap. Biaya kabar kos, gembira. Kabar gembira. Oke, apa benar selama kuliah di STAN integritas mahasiswa juga diuji? Gue juga enggak tahu sih maksudnya apa nih. Lu ngerti enggak? Maksudnya integritas apa? Diuji itu ya kejujuran dan lain-lainnya. Itu benar. Kita mahasiswa STAN kalau nyontek di drop out. Nah, itu pernah gue denger dulu itu. Itu real. Real itu ya? Temen gue ada yang kena. Oh. Temen angkatan gue. Gitu. Jadi, ya ibarat kata lo nih nanti kedepannya kan bakal jadi pegawai keuangan negara ya. Ngurusin keuangan negara lah. Ketika kuliah aja gak bisa jujur, gimana nanti ketika lo kerja? Gitu. Jadi lo dulu gak nyontek nih ya? Enggak. Atau gak ketahuan? Gak nyontek gue. Sama sekali. Gue kalau masih STAN, DO duluan kayaknya. Itu waktu ujian apa aja? Semua ujian, UTS, tiap hari? UAS, itu ulangan harian? Ya ulangan harian yang ngawasin dosen ya. Tes-tes yang kayak kuis-kuis gitu ya? Tes-tes kuis begitu ya kan. Kalau misalnya ujian tengah semester, ujian akhir semester, pengawas yang lihat kamu ada bawa contekan sedikit. Mohon-mohon maaf nih. Next dari Roy Siboro. Bang, saya mau tanya, saya punya teman mantan anak STAN yang kena DO karena nilainya kurang. Betulkah itu bang? Terus bagaimana cara abang untuk tidak kena DO? Itu betul atau tidak? Itu betul. Terus bagaimana kita gak kena DO? Belajar. Ya, iya. Belajar, jangan SKS. Dari jauh-jauh hari kita pelajarin, kita tahu dosen kita seperti apa, ya kan. Terus soal-soal itu kita kerjakan. Pada intinya STAN itu bukan untuk mendeo siswanya. STAN itu mendidik supaya siswa-siswanya bisa lulus dan jadi pegawai keuangan negara. Namun apabila IP-nya kurang, kita ada syarat minimal IP-nya. Jadi kalau misalnya IP-nya kurang ya mohon maaf. Berapa sih itu? Yang di DO itu minimal berapa? Minimal 2,75. 2,75 IP-nya per semester? Betul. Kalau secara rasional saya udah baca peraturannya, untuk dia angkat jadi PNS, itu IP minimal ternyata 2,75. Jadi kalau IP Anda di bawah 2,75, maka kalaupun Anda lulus, Anda tidak bisa diangkat jadi PNS. Oh, gitu ya. Ya. Oke. Makanya kalau misalkan di ada yang di DO ya karena nilainya kurang. Karena IP-nya kurang. Dan enggak ada kesempatan perbaikan gitu atau gimana? Kalau misalkan lo tahu nih nilai keluar nilai lo kurang langsung DO. Di zaman saya dulu ada ngulang. Oh, ngulang ada ngulang. Di tingkat akhir kalau misalkan tingkat akhir DO semester 5 semester 6 itu DO, itu bisa ngulang di tahun kita jadi mulai lagi di tahun berikutnya. Satu kali kesempatan. Namun sekarang sudah tidak ada lagi.
gak lulus langsung DO. Jadi ketika Anda masuk STAN itu jangan pikir bahwa perjuangan Anda telah berakhir. Dan ketika adik-adik masuk STAN, justru itu perjuangannya. Ingat kata pepatah, ngedapetin tuh lebih gampang daripada mempertahankan. Betul. Mempertahankan nilai di STAN tuh ya emang udah dari rumor sejak aku SMA sih. Kalau di STAN itu banyak yang ya katakanlah depressed karena nilai kalau kurang bisa DO kayak gitu. Ternyata benar. Jadi kalau kalian yang mau bebal-bebal jangan masuk STAN, belajar di STAN, belajar. Belajar. Next. Pada intinya pasti bisa kok. Kalau belajar pasti bisa. Oke. Okay. Jadi enggak usah khawatir. Next, Ihsan Arif. Saya mau bertanya apakah tamatan SMA AI Azhar, SMA Al Azhar boleh ikut daftar masuk PKN STAN? Tadi udah dijawab. Tadi udah dijawab ya. Dijawab. Tapi kalau SMA swasta itu bisa enggak sih? Bisa. Bisa ya? Hmm. Ada syarat akreditasi enggak? Enggak ada. Yang penting SMA atau sederajat. Mantap. Next, ini yang terakhir, FRI 112. Apakah benar lulusan PKN STAN tidak langsung jadi PNS seperti dulu lagi untuk prospek kerja? Apa perbedaan dari prospek kerja antara lulusan PKN STAN, IPDN dengan PTK lainnya? Apa sama aja? Oke, yang pasti karena STAN pasti jadi PNS ya, udah dijawab tadi kan. Sekarang apa bedanya prospek kerjanya STAN dengan IPDN nih? Atau mungkin nanti kita bisa bahas dengan PTK yang lain. Kita bisa jawab untuk prospek kerja tapi nanti dulu ya. Tapi yang jelas karena ini basicnya kan STAN itu di bawah Kemenkeu. Udah pastinya nanti pegawai lulusan STAN itu jadi PNS di lingkungan Kemenkeu atau at least ditugaskan oleh Kemenkeu. Benar enggak? Jadi fokus yang seperti di video sebelumnya gue bilang bahwa fokus PKS itu adalah keuangan negara. Nah, keuangan negara itu ada di seluruh instansi pemerintah. Nah, dalam artian karena fokusnya keuangan negara, ya penempatannya di bagian keuangan. Jadi lebih fokusnya ke keuangan pastinya ya. Betul. Dan aku juga lihat teman-teman, banyak teman-teman STAN yang ditempatkan di Kementerian Pan-RB ini lebih banyak ditempatkan fokusnya di pekerjaan-pekerjaan yang berkaitan dengan keuangan. Tapi gak menutup kemungkinan juga banyak yang ditugaskan dengan bidang-bidang yang lain, bukan melulu keuangan. Karena pada prinsipnya kerja itu fleksibel. Pada prinsipnya kerja itu fleksibel, di mana negara membutuhkan ya di situ. Gitu. Ya sama kita kayak gimana dengan peraja IPDN juga sama, di mana dibutuhkan di situ ditempatkan. Cuman kalau kita lebih banyak fokusnya di pemerintahan daerah, gimana pemerintahan daerah keuangannya juga keuangan daerah. Mm-hmm. Gua keuangan juga loh. Sama, tapi gua manajemen keuangan daerah. Yeah. Ada juga manajemen sumber daya manusia di daerah. Ada juga dengan politik pemerintahan, tapi kita enggak stuck di situ. Kita enggak harus kaku sesuai dengan jurusannya, enggak. Tetap di mana negara membutuhkan, ya di situ ditempatkan. Kayak gua sekarang di Humas nih, coy. Ada teman gua juga, dia lulusan politik tapi ditempatkan, ditugaskan di Dinas Pendapatan. Selama ada kemauan untuk belajar dan ngerjakan tugas sampai selesai, itu bisa loh ternyata. Betul. Nah, emang pada dasarnya kerja itu jangan cuman strict di satu. Kalau PNS itu jangan cuma kayak aku bisanya ini doang, maka aku harus ngerjainnya ini doang. Kalau PNS nggak seperti itu. Nggak bisa. Mungkin kalau di swasta bisa seperti itu. Betul. Tapi kalau misalnya di PNS nggak seperti itu. Nggak bisa. Kita harus bisa belajar banyak dan kita harus bisa banyak juga. Benar. Karena jadi, kita kerjakan ini kepentingan negara. Kepentingan negara itu nggak satu atau dua tapi banyak. Jadi buat teman-teman yang di sini pertanyaannya itu tentang perguruan tinggi kedinasan itu seperti apa, kalian bisa mengelompokkan tiap-tiap perguruan tinggi kedinasan itu dengan majornya itu kementerian induknya. STAN, Kementerian Keuangan. Kalian bisa membayangkan lah pasti ini tentang keuangan. Kemudian STTD, Kementerian Perhubungan. Kemudian STIS, Badan Pusat Statistik. Tapi seperti yang kita bilang tadi, kalau jadi PNS nggak bisa strict seperti itu, nggak bisa kaku seperti itu. Di mana negara membutuhkan, kita harus siap untuk ditempatkan. Nggak ada kata nggak siap. Bekerja untuk negara, jangan pernah lelah mencintai negeri ini. Strip, Ibu Sri Mulyani. Terima kasih teman-teman yang udah nonton video ini, semoga bermanfaat. Dan kalau ada yang belum jelas, bisa DM ya. Bisa DM, bisa kepoin IG-nya Amar. Ya, di situ enggak usah ragu, enggak usah segan, feel free. Dan buat kalian yang mau ujian STAN ke depannya, ya, belajarlah dari sekarang dan persiapkan diri kalian sebaik-baiknya. Ingat, saingan kalian itu bukan satu atau dua. Harus belajar, enggak bisa enggak pakai belajar ya. Harus berdoa juga. Apalagi STAN ini pesaingnya paling banyak dari perguruan tinggi yang lain ya. Semoga kalian beruntung, good luck kami ucapkan, and salam olahraga. Kok salam olahraga? Marhaban ya syaroh Ramadan.
Oke, thank you ya.